Hai Topers. Gerhana bulan total terjadi ketika bumi, matahari, dan bulan berada di posisi sejajar dan bulan tepat berada di umbra bumi. Ketika puncak gerhana bulan total, bulan akan tampak berwarna merah sehingga dikenal dengan istilah blood moon. Bulan pun akan tampak lebih besar dari fase purnama biasa karena saat itu bulan berada di posisi terdekatnya dengan bumi. Pada tanggal 26 Mei 2021 mendatang, akan terjadi fenomena gerhana bulan total atau super blood moon. Super blood moon terjadi akibat konfigurasi bulan, bumi, dan matahari yang membentuk satu garis lurus dan bulan berada di sekitar simpul orbitnya. Perpotongan antara orbit bulan dengan ekliptika sehingga bulan memasuki bayangan umbra bumi. Menurut Lapan, fenomena itu akan berlangsung dengan durasi persialitas selama 3 jam 8 menit 12 detik. Sedangkan durasi totalitas cukup singkat yakni selama 18 menit 28 detik. Gerhana bulan terjadi saat bulan bergerak menuju bayangan bumi yang menghalangi cahaya matahari. Berbeda dengan gerhana matahari, Anda bisa melihat langsung ke bulan dengan mata telanjang. Gerhana bulan total bulan ini memiliki banyak nama. Salah satunya dijuluki sebagai Super Flower Blood Moon. Fenomena ini dapat disaksikan di beberapa wilayah di Indonesia. Jika di DKI Jakarta, situs itu memprediksi gerhana bulan dapat disaksikan sejak pukul 18.13 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu 26 Mei 2021. Gerhana bulan total cenderung memberi warna kemerahan pada bulan. The Farmer's Almanac memberikan berbagai julukan ke bulan purnama untuk setiap bulan. Bulan Mei biasanya disebut sebagai bulan bunga. Bulan ini juga menjadi salah satu bulan yang posisinya paling dekat dengan bumi dalam jalur elipsnya. Hal ini membuatnya tampak sedikit lebih terang dan lebih besar dari biasanya. Ada beberapa faktor kenampakan fenomena yang dapat mempengaruhi warna bulan. Faktor itu tergantung kondisi langit di atas atau dipengaruhi oleh debu, awan, dan kondisi atmosfer bumi saat fenomena itu berlangsung. Ini adalah salah satu fenomena alam yang benar-benar menakjubkan sekali ya Toppers. Nah, gimana kalau menurut pendapat kalian? Berikan komentarnya ya.